Mana barangnya tadi? Kan udah dikasih tadi. Oh iya. Om. Oh no. Tadi kamu di situ beli apa? Nggak ada. Jujur aja, tadi beli apa di situ? Nggak dong. Tadi aku lihat bertiga di situ beli apa? Beli apa-apa? Kasih tau mamamu kamu itu. Beli apa tadi? Ini aja, Om. Kamu nggak tahu bahaya narkoba ini apa? Hah? Nggak tahu, Om. Bahaya narkoba itu... Nah, sebelum itu, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Sementara itu, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Dampak buruk dari narkoba biasanya depresi, gangguan jiwa, tindak kejahatan, atau bunuh diri loh. Nah, kalau dampak buruk ke tubuh, yaitu daya ingatan bisa menurun, perubahan sel otak, penyakit jantung, dehidrasi, dan masih banyak lagi. Dilansir dari bisnis.com, Polri telah mengungkap 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba selama tahun 2021. Dengan mengamankan sebanyak 24.878 tersangka. Nah, sekarang sudah paham kan? Iya, Om. Jadi, saya boleh pulang. Aduh. Salam Cetar. Cegah tanggal narkoba. Generasi hebat perangi narkoba.